Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 67 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra." Tidak pantas bagi seorang nabi untuk dia memiliki tawanan, hatta yuthina fil ard, sampai dia dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Turiduna aradad dunia, wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki, menginginkan harta benda duniawiyah, sementara Allah menghendaki untuk kalian kehidupan akhirat. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha agung lagi maha bijaksana. Ayat ini turun berkenaan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai dari perang Badar dan ditawan 70 orang dari kalangan musyrikin kufar pada saat itu. Maka ketika ditawan orang-orang kafir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya, bagaimana ini? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian menguasai mereka. Bagaimana? Bagaimana kita memperlakukan mereka? Karena ini tawanan pertama di dalam Islam. Tapi perang pertama yang terjadi di dalam Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya. Bagaimana urusan barakallahu bikum tawanan-tawanan ini? Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, bunuh mereka semua. Mereka adalah tokoh-tokoh kesyirikan kekufuran. Mereka yang mengusir kita, mereka yang menyakiti kita, mereka yang menghalang-halangi kita, mereka menentang Allah dan Rasulnya. Maka tidak peduli siapa mereka, pokoknya mereka dibunuh." Baik. Dalam riwayat 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan bagaimana kita memperlakukannya. 3 kali pula Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kita bunuh mereka." Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka bukan orang lain. Mereka adalah sanak famili kita. Boleh jadi dia paman kita sendiri, saudara kita sendiri, sepupu kita sendiri, ponaan kita sendiri. Bukan orang jauh-jauh, orang kita sendiri. Kita minta saja tebusan untuk mereka. Kita menerima tebusan dari mereka dan kita bebaskan. Ya, semoga apa yang kita ambil dari harta benda tebusan ini kita pakai untuk kita manfaatkan, membeli persenjataan dan segala sesuatu ya untuk kepentingan kaum muslimin. Sementara mereka yang telah dibebaskan dengan tebusan ini, ya semoga suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mereka. Ini ada kesempatan. Ini kalau dibunuh sekarang ini khalas, selesai sudah urusannya. Tapi kalau masih ada diberi kesempatan hidup, berarti ada kesempatan untuk mendapat hidayah. Nampaknya ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung kepadanya. Sehingga inilah yang terjadi, inilah yang menjadi keputusan. Dari orang-orang pun ditebus, tawanan ini ditebus oleh orang-orang kufar Quraisy sehingga mereka dibebaskan dengan tebusan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turiduna arda dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Laula kitabum minallahi sabaqa. Seandainya bukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu untuk masalah ini,
lamassakum fima akhadtum adabun adzim, maka kalian akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kalian ini. Yani kalian mengambil tebusan atas tawanan, kalian akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat besar. Yani para ulama mengatakan seandainya bukan sudah menjadi takdir Allah bahwa memang suatu saat ghanimah itu halal untuk kalian dan membebaskan budak, membebaskan tawanan dengan cara menerima tebusan itu suatu yang dihalalkan oleh kalian, maka niscaya kalian akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang adalah suatu yang dibolehkan. Berikut hari barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Adapun masalah tawanan ini tergantung kebijakan penguasa ketika orang-orang kufar ditawan oleh kaum muslimin. Maka tinggal dilihat bagaimana keadaan tawanan ini. Kalau misal dia penjahat perang, dia dibunuh. Dia adalah orang yang paling bengis, dia paling menentang, dia paling kufur. Maka jatah untuknya ya dipenggal. Baik. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Bani Quraidah. Dibunuh mereka semuanya. Ini laki-lakinya yang telah dewasa, Bani Quraidah. Dibunuh. Pertama dibunuh. Kebijakan yang mungkin kedua adalah tukar tawanan. Baik. Dan ini juga dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ditawan oleh orang kafir. Ada orang kafir ditawan oleh kaum muslimin, maka boleh tukar tawanan. Baik, ditukar sehingga dengan itu mereka bebas. Yang ketiga adalah dengan tebusan. Barakallahu fikum. Ditebus seperti yang terjadi di Perang Badr ini, ditebus. Rasulullah SAW menerima tebusan. Cuman ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala di awal-awal Islam menerima tebusan. Mestinya adalah memang dibunuh supaya membuat ciut nyali orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Supaya menjadi pelajaran bagi siapapun setelahnya. Baik, barakallahu fikum. Yang keempat adalah dibebaskan cuma-cuma. Baik, ini kebijakan dan juga dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan cuma-cuma. Yang kelima kemungkinannya adalah diperbudak. Barakallahu, dijadikan budak. Dibagi-bagi dan dijadikan budak. Kita ingatkan pula bahwa perbudakan bukanlah sesuatu yang ditumbuh kembangkan di dalam Islam ini. Perbudakan jauh-jauh sebelum Islam datang sudah ada. Perbudakan jauh-jauh sebelum Islam datang itu sudah ada. Dan berbagai macam cara orang diperbudak. Barakallahu fikum. Dengan peperangan, dengan perampokan, penawanan, dirampok. Diambil mereka, ditangkap, kemudian dijual di pasar manusia. Pasar orang. Tapi dijual atau ditipu. Tapi ditipu. Sebagaimana terjadi pada Salman radhiyallahu taala anhu. Ditipu, dijual padahal dia orang merdeka. Barakallahu fikum. Atau boleh jadi dia miskin. Dia butuh uang, akhirnya dia jual anaknya di pasar budak. Walhasil banyak jalan dan cara pada saat itu untuk orang diperbudak. Dengan datangnya Islam ini tidak ada lagi jalan untuk orang diperbudak. Kecuali satu. Yang didapati kafir dalam peperangan dan dia ditawan dalam kondisi kafir. Kemungkinan satu kemungkinan untuk diperbudak ada. Cuma situ saja. Dari lima kemungkinan ketika orang ditawan, maka kemungkinan yang kelima adalah dia diperbudak. Cuma ini saja.
tinggal ini satu-satunya jalan di dalam Islam. Dan kenapa diperbolehkan diperbudak? Karena mereka tidak mau memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka tidak memperbudak diri, tidak mau memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin diizinkan untuk memperbudak mereka sampai mereka mau memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mau masuk Islam. Nanti setelah dia masuk Islam, barulah itu peluang untuk dia bebas sangatlah banyak. Jadi jalan-jalan untuk dia merdeka sangat banyak. Dengan kafarah, dengan dibebaskan cuma-cuma untuk mencari pahala bagi pemiliknya dan seterusnya, atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh sang tuan terhadap sang hamba ini, sang budak, sehingga sang budak harus dimerdekakan. Banyak jalan dan cara untuk dia dimerdekakan. Barakallahu fiik. Jadi bukan Islam ini menumbuh kembangkan perbudakan lah. Dari jauh-jauh sebelum Islam datang, perbudakan sudah ada. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak bagi orang yang mau membebaskan budaknya. Baik. Dan perbudakan dalam Islam tidaklah seperti perbudakan yang ada di era-era sebelumnya. Perbudakan di era-era sebelumnya memang perbudakan luar biasa. Tapi penganiayaan. Baik. Budak-budak ini terkadang dipotong telinganya, terkadang dipotong tangannya, terkadang dipotong hidungnya, terkadang dan terkadang. Dalam Islam tidaklah diperkenankan hal yang demikian ini. Bahkan dalam Islam diperintahkan oleh sang tuan tidak boleh membebani budaknya pekerjaan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Jadi, kalaupun dia membebani beban berat, sang tuan harus membantunya. Baik, memberikan makan yang layak dan pakaian yang layak untuk budaknya. Dan seketika budaknya itu mengantarkan makanan ke tuannya, maka hendaknya sang tuan memerintahkan sang budak untuk mengambil, mencicipi sedikit dari makanan itu, karena dialah yang langsung mengolahnya dan mendapatkan hawa panas tungku pembakaran roti atau barakallahu fikum pengolahannya. Dia yang capek lelah. Perbudakan dalam Islam bukanlah perbudakan dalam bentuk penyiksaan dan penganiayaan. Lah, subhanallah. Sebagaimana digambarkan tentang perbudakan-perbudakan di luar Islam, memang penganiayaan. Jadi budak diseret ke sana kemari, dipukul, dicambuk macam-macam. Dalam Islam hal ini tidaklah diperkenankan. Subhanallah. Maka ketika sang budak tadi setelah masuk Islam, peluang untuk merdeka sangatlah luas. Baik, seorang sahabat memiliki budak perempuan yang dia pekerjakan untuk mengembala kambing. Kambing ini dibawa oleh serigala satu ekor. Baik. Sehingga sang tuan marah. Dia pun memukul budaknya ini. Setelah dia memukul, dia pun menyesal atas perbuatannya memukul budak. Walaupun alasan dia lalai dalam menjaga ternak-ternaknya. Walhasil dia merasa menyesal dan dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Rasulullah, aku telah melakukan ini dan itu." Kata Rasulullah, "Itikha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itini biha." Datangkan dia ke sini untuk diuji, dicoba apakah dia muslimah atau tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan budak ini, "Ainallah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka perempuan ini pun mengatakan, "Allahu fis sama." Ya Allah, ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Allah ada di atas arsy-Nya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ar-Rahman ada di atas arsy-Nya. Qala man ana? Siapa saya? Qala anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Sampai sekelas budak saja mengetahui masalah-masalah seperti ini. Ya memang masalahnya adalah masalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy-Nya. Kemudian bahwa Allah Subhanahu bahwa Rasulullah adalah memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, merdekakan dia,
dari perbudakan ini karena dia adalah seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke pelajaran kita, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula kitabu minallahi sabaqa," seandainya bukan ketentuan takdir memang Allah sebelumnya atas masalah ini bahwa memang akan dihalalkan untuk kalian, lamasakum bima akhadtum adzabun adzim. Kalian akan ditimpa adab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian mengambil tebusan ini. Barakallahu fikum. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Maka makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari ghanimah dengan cara halalan thayyiba, halalan thayyiba. Taib. Dan ghanimah yang dihalalkan untuk umat ini adalah keistimewaan. Taib. Kata Rasulullah SAW, "Mu'titu khamsan lam yu'tahunna taib ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang Allah tidak berikan kepada siapapun dari kalangan nabi sebelum aku. Baik. Pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicampakkannya ke rasa takut pada hati musuh-musuh, yakni orang kafir, sebelum datangnya Rasulullah selama 1 bulan. Baik, mereka sudah rasa takut sebelumnya. Dan orang yang ketakutan tidak memiliki tenaga. Barakallahu fikum. Hilang kemampuannya. Nusirtu birrubbi masirata syahr. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Allah telah menjadikan untuk aku bumi ini sebagai masjid. Dimanapun kita boleh sholat, mau di atas laut, mau di tengah hutan, mau di kebun, mau dimanapun. Waktu sholat masuk, silahkan sholat dimanapun anda berada. Di atas pesawat, dimana. Beda dengan umat-umat terdahulu, mereka tidak boleh ibadah kecuali di rumah ibadah mereka. Umat-umat dahulu dilarang melakukan sholat atau ibadah kecuali di rumah-rumah ibadah mereka. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya diberi keistimewaan ini. Waju'ilat liyal masjida waju'ilal ardu masjida wa tahur. Allah menjadikan bumi ini untuk aku sebagai masjid dan tempat bersuci. Fa yumarajul min ummati adrakat salat falyusalli. Siapapun di antara umatku masuk padanya waktu salat, maka silakan dia salat. Dimanapun dia berada. Baik. Kalau dia jauh dari pemukiman, dia sholat di sana. Dia masuk ke hutan mungkin, pekerjaannya di dalam hutan mungkin, atau di kebun jauh dari pemukiman, silakan sholat di sana. Karena untuk bolak-balik dari kebun yang sangat jauh dari pemukiman untuk datangi masjid mereka sangat jauh, ya repot, cuma habis waktu di jalan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya adalah wa'uhillat liyal ghanaim. Allah SWT menghalalkan untuk aku ghanimah. Baik. Allah menghalalkan untuk aku ghanimah ini dan tidak pernah dihalalkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk umat ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh halal untuk mereka mendapatkan dan memakan ghanimah. Dan kata Rasulullah SAW, wa'utiyatu syafa'ah. Dan aku diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah luas dan menjangkau banyak orang. Inilah yang ditangguhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap nabi diberikan apa? Diberikan kesempatan untuk berdoa dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara doaku dalam bentuk syafaat, pembelaan untuk umatku yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini istimewa untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sekaligus untuk umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini barakallahu fikum, masalah ghanimah dan masalah tawanan perang. Taib, kembali kepada kebijakan penguasa pada saat itu.
mau diapakan di tawanan sesuai dengan keadaannya. Dan semuanya telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada memang yang dibunuh, ada yang ditukar tawanan, ada yang di tebus barakallahu fikum, ada yang dibebaskan cuma-cuma, dan ada yang diperbudak. Dan ahkam perbudakan juga ada di dalam Islam ini. Tidak semena-mena, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang. Tapi perbudakan itu di dalam Islam bukanlah penganiayaan. Tapi beda dengan umat-umat terdahulu, memang budak luar biasa, seperti binatang memang. Tapi dalam Islam tidaklah diperlakukan budak-budak itu seperti binatang. La, haram hukumnya. Tetap dimuliakan dia sebagai manusia, walaupun statusnya dia sebagai harta benda yang bisa diperjualbelikan. Tapi diperlakukan mereka ya perlakuan manusiawi. Dan peluang besar untuk mereka merdeka ketika mereka mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup majelis subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.